Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Leken Bonsai. Oke sobatku, di depan kita ini bahan bonsai sancang yang saya bentuk seperti ini ya. Bahan bonsai sancang ini sedang saya program akar dengan cara menimbun sebagian batangnya. Tujuan saya menimbun pada batangnya ini agar batang yang saya timbun atau ditutup dengan media tanam nantinya akan keluar akar. Seperti terlihat pada bagian batangnya ini ya, batangnya sudah keluar akar setelah ditimbun selama kurang lebih 6 bulanan. Nah, kegiatan saya kali ini untuk melihat atau mengecek perakarannya secara keseluruhan. Oke sobatku, simak terus ya kegiatan saya ini. Dan buat yang baru saja menemukan channel ini, mohon dukungannya ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Oke sobatku, setelah disikat dan dibersihkan seperti ini ya perakarannya. Selanjutnya kita rapikan ya akarnya ini dengan membuang akar serabut dan membuang akar-akar yang tidak diperlukan. Untuk medianya saya menggunakan campuran tanah subur, pasir malang, dan pupuk organik. Oke sobatku, seperti ini ya bentuknya setelah dirapikan. Selanjutnya saya akan tutup kembali ya bagian akarnya ini, karena saya lihat akarnya ini belum maksimal dan masih perlu waktu supaya hasilnya nanti menjadi lebih menarik lagi. Oke sobatku, seperti ini ya kegiatan saya kali ini.
dan nanti kita akan update kembali perkembangan dari bahan bonsai sancang ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi dalam acara dan gelombang yang sama. Salam bonsai dan salam satu hobi.